Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas bukan? Panas. Orang anget ini loh. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, para alim ulama, Romo Kiai, Bupati, dari Forkompimda semuanya hadir, TNI, Polri. Wah, ada ibu-ibunya juga, terima kasih sudah hadir. Bapak Ibu panjenengan, jenengan kabeh tak tungakne sehat. Jenengan tak tungake oke rezeki. Tak tungake utange ndang lunas. Tak tungake sing utangi lali. Bapak Ibu, pas siang hari Jumat saya dipisiki tadi Pak Gubernur, panjenengan tahu enggak? Acara Yotowiyo ini sudah 4 abad. Abad. Betapa indahnya ketika panjenengan sami berkumpul muri-muri kabudayaan ini mengembangkan dengan filosofi yang tadi khotib sholat Jumatnya menyampaikan ada berbagi rezeki. Niku ngerti karo sedulur kiwo tengen. Ngerti kali sedulur brayan. Nah ngeten iki jenenge persatuan Indonesia. Panjenengan sampeyan tok tenan. Sing pianton Klaten kacung. Ya ya belum tentu. Yang dari luar Jawa ngacung. Ono luar Jawa, Solo, Sragen, Jawa iki. Nanti Mas. Waduh, aku banget Bupati Magelang. Ono ku cedak. Bapak Ibu, alangkah indahnya acara ini bisa terus kita buat. Saya saja selalu menantikan kapan Yotowiyo hadir lagi. Dan hari ini untuk kesekian kali bisa bertemu dengan panjenengan sami. Kita selalu berdoa mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia rukun, dan insya Allah sebentar lagi monggo kita semuanya berdoa agar pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 besok aman, tentram, dan segera Indonesia bisa membangun untuk kesejahteraan kita semua termasuk panjenengan. Dan mari kita doakan untuk keamanan, kenyamanan, dan kelancaran pelantikan presiden besok untuk kita semua. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan simbolis kue apem dari Paroko Yakin Bibit kepada Gubernur Jawa Tengah dan kepada Ibu Bupati Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binti wali mardhatira al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan penyebaran secara simbolis diawali dari Bapak Gubernur Jawa Tengah dan dilanjutkan oleh Ibu Bupati Klaten.